Kemutungan lahan di Payakabung Kamis Dalu diduga sudah mengangus ke juga sikok gudang BBM ilegal yang akhirnya bisa dipidemke oleh tim gabungan. Inilah dia kemutungan lahan di Payakabung Indralaya Utara Ogan Ilir pada Kamis malam. Api bisa dipadam ke 2 jam berikutnya oleh tim gabungan. Kemutungan ini juga diduga sudah mengangus ke gudang BBM ilegal yang ada di lokasi kemutungan lahan tersebut. Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir AKP Hilal Ngatoke, aman api berasal dari semak belukar di buri gudang. Diduga ada wong yang sengaja membuang puntung rokok di semak belukar. Sehingga api kemudian ngangus ke lahan sampai ke gudang BBM ilegal tersebut. Menurutnya, gudang sudah 6 bulan ditutup oleh pihak Polres Ogan Ilir. Cuma tersisa bekas-bekas tempat BBM ilegal, pecah 2 unit tangki BBM berkapasitas 1.500 liter yang berisi sisa bahan tunu. Kalau terkait gudang yang di dekat itu sudah kita tutup sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu. Memang di dalam itu ada sisa-sisa, mungkin kalau misalnya api sempat menjalar itu mungkin ada sisa minyak yang masih. Ahmad Romawi, Pal TV.